Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini saya bersama Tegar Jaya Putra, insyaallah. Sudah berada di daerah mana ini? Amaliun. Amaliun ya. Ini daerahnya termasuk di kota ya? Iya, Medan kota. Iya, insyaallah. Tapi ya memang sahabat semua, walaupun berada di tengah-tengah kota, bahkan tadi kita melewati beberapa bahkan hotel ya, tapi masih ada orang-orang yang tentunya berkeadaan seperti ini gitu. Dan hari ini sudah berada di depan rumah tempat tinggal Ibu Waridah ya, Masya Allah. Kita akan ngobrol dulu ya bagaimana kondisi dan keadaan beliau. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat kan Bu? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Bu, udah lama di sini tinggal? Berapa lama? 22 tahun. 22 tahun, masya Allah. Jadi ibu punya anak berapa? 4. Semuanya tinggal di sini semua. Kalau sehari-hari ibu, aktivitasnya apa? Bantu orang mengerjakan pekerjaan rumah. Apa aja itu yang ibu bisa kerjain? Bersihin rumahnya, nyapu-nyapu, ngepel. Nyuci gitu? Enggak. Masak enggak juga? Enggak. Jaga orang tua. Itu biasa kalau bantu-bantu rumah gitu, dapat berapa ibu dibayar? Kadang 30. Kadang dibayar per bulan. Per bulan berapa? 600. Oh gitu. Ibu ada ngerjain berapa pintu, Bu? Dua. Ada dua pintu. Jauh dari sini, Bu? Jauh, simpang lah sama satu. Jadi, Bu, kalau pergi kerja gimana, Bu? Jalan kaki. Jalan kaki? Jauh itu ya? Simpang laksana jauh, Bang, di depan. Lumayan lah ya. Itulah untuk apa ya? Uang itu untuk kebutuhan sehari-hari itu ya. Anak yang paling besar berapa tahun nih, Bu? Umur 19 tahun. 19. Yang paling kecil? 13. Suami ibu masih ada? Udah nikah. Jalan 5 tahun lah ini. Nah, terus itu ibu bantu-bantu rumah dari jam berapa sampai jam berapa? Dari mulai jam 8 sampai jam 2. Dua rumah itu? Itu langsung pulang dulu ke sini atau langsung ke rumah? Pulang dulu, baru balik lagi. Selain itu ada kerja apa lagi, Bu? Jadi kalau anak yang terakhir masih sekolah ya, Bu ya? Anaknya yang cewek berapa, Bu? Satu. Cewek satu, berarti laki-laki tiga. Berarti Ibu ini tinggal di sini. Punya ibu nih enggak? Dibuatkan masyarakat rumah. Oh gitu. Tuh. Berarti dulu rumahnya enggak, bentuknya enggak seperti ini, Bu? Ini dulu sempat di sini tinggal. Di gudang kecil ini. Masih ada almarhum bapak. Iya. Iya. Sempat juga tinggal di musola. Kalau boleh tahu dulu almarhum bapak kerjanya apa, Bu? Narik beca. Oh, narik beca. Memang dari dulu pun di sini?
dulu kenalannya mah di sini keluarganya. Tapi karena itu hal dijual. Habis jalannya nggak punya apa-apa. Jadi tinggal di musala. Ada kecilnya nih sudah bikin rumah. Oh, dulu tuh sempat punya rumah, punya juga. Sebelumnya memang ada lah barang-barang ya. Iya. Ada. Orang tuanya ya, orang tuanya. Orang tuanya. Nah, sini. Iya, biasa kan kalau orang asli sini kan minimal ada peninggalan tanah segala macam ya. Tapi karena dijual, habis dijual nggak ada lah ya. Sejengkal pun nggak tinggal. Berarti ini ibu dulu yang minta di sini tinggal atau masyarakat memang? Masyarakat. Masyarakat. Oh iya. Berarti masyarakat pun sering bantu juga kalau makanan segala macam. Karena kadang-kadang nasi juga butuh macam-macam lah. Oh iya. Alhamdulillah. Yang ngasih beras, sup, apa sih buat ini? Macam-macam lah bantuan masyarakat. Kadang-kadang enggak namanya masyarakat. Iyalah. Masya Allah. Jadi Bapak sebagai ini kan di depan masjid ya, musola ya. Musola. Bapak yang ngurus musola di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekaligus menjadi anak alamnya ngaji. Oh iya. Berarti ya setidaknya Bapak ikut memperhatikan juga lah anak-anaknya. Bukan hanya memperhatikan, tahu betul ya. Dari mulai kecil orangnya. Jadi ibu kalau sehari-hari masak? Atau beli? Iya, masak. Kalau ada yang mau dimasak? Kalau ada yang mau dimasak ya? Kalau nggak ada? Apa yang mau dimasak? Iya. Tapi memang pernah Bu sampai nggak ada yang mau dimasak gitu. Ya kok itu sempat juga. Iya. Kalau soal kadang-kadang nggak ada yang mau dimasak. Berarti kalau nggak ada yang mau dimasak segala macem. Iya karena kan ada anak-anak nih, anak-anak kan kalau lapar. Anak-anak jualan salak bule. Jualan. Jualan salak bule. Itu kalau jualan? Ya. Nggak tiap hari kan? Nggak tiap hari jualannya Bu? Kadang jualan, kadang enggak. Jualan. Tepatnya berapa salah bulan ya lah. Itu jualannya keliling apa? Keliling. Berarti punya orang? Ya. Punya orang diambil. Itu dari orangnya berapa? Berapa dari orangnya? Jualan? Kalau ngambil 100 limpul, bergaji 18 ribu ya. Itu habis nggak habis atau cuman? Habis. Harus habis berarti ya Bu? Oh gitu. Alhamdulillah. Jauh kelilingnya tuh Dek? Sampai mana? Sampai. Sampai ke Perumnas Mandala. Ya, sampai ke sini. Pokoknya tergantung. Haruslah. Yang dibawa ini. Jauh juga, hampir 10 kilo. Ini anak yang keberapa? Anak yang ketiga. Ketiga yang Masya Allah, keliling-keliling bantu orang tua. Yang paling kecil pun selalu juga itu. Ya, itu. Anak laki-laki semua lah. Pernah ada yang ganggu nggak Bu? Di jalan enggak, gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, Alhamdulillah ya. Cuman kadang dimakan juga lah warnet-warnet itu. Biasa ditembak-tembak juga orang ini nembak. Berarti jualan dari jam berapa anaknya kalau keliling? Dari mulai jam, kalau hari Minggu. Dari pagi sampai siang. Siang? Siang. Oh gitu. Kalau hari biasa? Hari biasa kadang-kadang ngambil siang. Pulang sore. Kalau hujan gimana? Dan apa tadi jualannya salad buah? Salad bule. Salad bule. Salad bule. Salad. Orang Minang punya itu. Salad. Goreng, bule artinya bulat. Salad bule.
Salah bule. Kayak mana salah itu? Bule. Modelan gimana? Kirain tadi salah bule. Iya. Ternyata itu? Salah bule. Kayak mana model makanan? Dari ubi ya, Pak? Enggak. Dari jadi dari tepung beras. Tepung beras. Digongseng. Gua dikasih bumbu udang-udang tahap gitu. Rasanya? Rasanya enak gorengan. Enak bilangnya. Bulat kuning gini deh. Itu dia. Oh, berapa set itu dijualnya per bungkus? Per biji. Per biji gua buat. Kayak orang jualan sate itu, Pak, sate itu. Oh iya iya iya. Masya Allah. Tapi masih ada kemauan, Bu, ya? Ada. Mau tak mau? Ya mau. Ya ujung-ujungnya sih mau tak mau sebetulnya. Keadaan ya, Pak, ya. Tapi ya mau, karena kan enggak ada jual bisa boleh dulu. Ada. Jadi Bu pernah nggak masak itu sampai berhari-hari nggak? Kalau berhari-hari nggak lah, cuman satu hari aja. Anak-anak gimana kalau nggak ada makanan, nggak ada duit gitu? Nggak ngeluh, cuman ya berdiam diri lah. Tidur. Ngilangin rasa lapar ya. Kadang usaha juga orang itu. Ah, kayak mana mau makan. Nanti bantu-bantu orang jualan di apa, ngangkat-ngangkat gas tuh. Mau juga ya, Bu. Itu kalau bantu-bantu orang jualan dikasih juga? Kasih. Makan di situ. Orang nengok, ah, anak yatim kan gitu banyak. Ini ukurannya berapa, Pak? Tempat tinggalnya? 4x4 ya, Pak. Ukuran sampai 3. 3 ya. 3. Berarti 5 orang lah Ibu di sini. Iya, iya. 5. Syukurin, Wak. Alhamdulillah ya. Ya kalau hujan enggak kehujanan gitu ya. Enggak bocor ya, Bu ya. Enggak kehujanan. Bocor juga lah. Bocor-bocor juga. Tapi ya alhamdulillah lah enggak kuyup kali lah. Cuma setengah-setengah. Disyukurin aja nikmat Allah. Syukuri masih ada tempat benang kan. Alhamdulillah. Dulu masih hidup orang tuanya, ayahnya masih hidup ayahnya, dulu soal itu ayam sakit-sakitan, kurus kan badannya. Nah, di situ orang banyak bantu karena ayahnya tuh dalam keadaan sakit. Sakit apa ya? Sakit apa, Bu? Bapak? Komplikasi lah. Itu banyak orang ngasih karena dia sakit gitu. Kemudian dia meninggal, ya orang itu langsung menjalani hidup. Berarti karena peninggalan pun nggak ada ya kan? Peninggalan nggak ada. Jadi ya, apa adanya jalan hidup. Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau namanya hidup. Iya betul. Gimana, Bu, rasanya, Bu, jadi sekarang kan udah sendiri, Bu, jadi orang tua, jadi sekaligus jadi bapak lah untuk anak-anaknya. Gimana perasaannya, Bu? Nikmati aja apa adanya. Bu capek nggak? Banyak-banyak bersyukur. Capek. Kalau rasa capek tuh nggak ada. Jadi apa yang Ibu rasain? Sedih gitu? Enggak, nikmat Allah aja. Lapang aja hati. Alhamdulillah. Soalnya dipermudah ya, Bu, kalau lapang hati. Ya, kalau ikhlas-ikhlas aja hidup ini kan lapang itu. Kita mereka tinggal di kamu sholat, kita kasih pengertian-pengertian. Ajak sholat. Anak-anak banyak, Om. Ayo, sholat. Ini ayah kalian. Di situ apanya, pengobatnya. Jadi kalau seandainya jauh dari musola, ya nggak tahu juga kita. Betul. Karena ya musola ini kan, jadi orang tuh musola. Jadi itulah pengapa. kalau kita di sholat kan tenang hati itu kan. Betul. Nah, itulah ketenangan di situ. Karena waktu itu bersambung, zuhur, asar, maghrib, isya.
itulah apapun keadaannya kalau deket agama kan jadi benteng kan, iya kan terobati iya kan banyak orang lain kalau apa ayahnya udah nggak ada kemudian anaknya pun kadang kan kurang terurus akhirnya kan ganggu orang gitu iya. Kan dibawa orang entah kemana bahkan kan banyak berkasus gitu kan iya. Kalau ini kan alhamdulillah insyaallah bapak ini memperhatikan membantu juga Allah. Semoga bapak dapat banyak pahala selaku orang tua iya. Banyak menasihatikan perbuatan kita tuh dinilai Allah baik apa enggak Allah insyaallah insyaallah baik mudah-mudahan insyaallah. Jadi kalau apa tempat masak di mana? Di dalam juga ada. Dalam. Alat masak lengkap, Bu. Masaknya pakai apa, Bu? Pakai kompor minyak aja. Oh, masih pakai kompor minyak. Memang awak yang minta. Karena kan takut bahaya juga. Oh iya. Lokasi sempit. Iya. Lagi iya. Ya. Yang penting bisa hidup aja lah apanya kompornya. Heeh. Oh. Jadi Ibu apa nih Bu harapannya untuk ke depan Bu untuk anak-anak Ibu? Ingin lebih baik, ingin lebih maju ya, Pak. Dan begitu anak-anaknya bisa terus dekat dengan agama. Iya. Supaya jangan ke apa? Ada benteng mereka dan apalagi masa sekarang. Untuk masa depan. Nah, sekarang ini iya mudah kali untuk agama. Iya benar. Jadi itu kan bilang syukur dia masih bisa di sini. Dekat sama rumah Allah bisa terus kita kontrol orang tua yang bisa kita ingatkan dan anak-anaknya masih bisa diarah. Iya, insyaallah. Kalau bawa keluar, na'udzubillah. Janganlah ya. Tidak bisa. Mm-mm. Karena orang ini keluarga orangnya bisa antar apa? Orang tua dia bisa antar. Jauh ya bu. Saudara masih ada jauh, bu. Orang tua. Tapi keluarga di sana semua? Enggak. Sudah di Madura lah, cuma satu aja. Lokasi Kristen semua. Kalau keluarga ibu ada pernah datang gitu nggak ada? Berkunjung ke sini gitu, mengunjungi ibu. Dibolehin. Kenapa nggak dibolehin? Jangan tahu kami keadaannya seperti apa. Oh, berarti ibu nggak mau ya keluarganya ibu? Takut susah. Kami belajar mandiri aja gitu. Gimana tahu mereka mau bantu gitu? Ya saling doakan lah ya sama keluarga. Doa aja lah yang penting. Alhamdulillah Bu ya sudah ngobrol. Mudah-mudahan kita dapat apa suatu hal yang bisa kita ambil Pak ya. Dan bisa dari membuka pintu hati pemirsa juga yang menyaksikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berlanjut. Amin amin. Berlanjut. Mudah-mudahan bisa terus saling membantu. Gitu. Bagi kami yang membutuhkan khususnya orang ini besar manfaatnya. Iya betul. Oke, jadi Ibu alhamdulillah ini ada bantuan dari dompet duafa. Mudah-mudahan dapat meringankan beban Ibu ya. Terima kasih banyak rezeki karena semoga sukses selalu semua. Amin. Sehat. Amin. Semoga bermanfaat ya Bu, bisa membawa keberkahan juga untuk adik-adik juga. Baik sahabat semua, alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol bersama ibu sendiri dan juga tadi ada bapak yang ngurus musola di sini dan juga masya Allah ikut membantu mengurus anak-anaknya juga mengarahkan supaya lebih terus dekat dengan agama dan juga mudah-mudahan ibu terus bisa menjaga ibadahnya bu ya dan semoga Allah melapangkan rezeki kita semua. Baik sahabat semua, tetap ikuti terus perjalanan kami dan pertemuan ini sampai di sini. Akhir kata saya Fatur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.